Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu. Waalaikumsalam, kedengaran Bu. Masuk, Bu. Agak masalah ya sudah. Halo? Halo, Assalamualaikum. Udah terdengar, teman-teman? Waalaikumsalam. Dengar, Bu. Sudah, Bu. Oh, yang tadi kedengeran nggak? Yang Kedengaran, tadi Bu. kedengeran cuma agak kecil. Oh iya, tadi kok nggak masuk ya, misalnya. Bisa terdengar jelas ya yang ini? Terdengar, Ibu. Oke, makasih ya. Soalnya tadi nggak bisa lagi testing. Sebentar. Saya share screen dulu. Sudah terlihat presentasinya. Oke. Selamat siang teman-teman semua untuk MPO yang manajemen dan perilaku organisasi. Untuk hari ini, Senin 26 Oktober 2020, mohon maaf ya untuk pertemuan yang lalu, saya belum bisa menemani rekan-rekan untuk perkuliahan kita ya. Mohon maaf, jadi akhirnya pakai recording kemarin. Kalau yang setelahnya, kemarin saya bikin hari kerjanya setelahnya karena teman-teman yang akhirnya kalau nggak salah dapetnya masih PPT ya, apa namanya, PDF-nya ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar terkait attitude atau sikap dan job satisfaction. Oke, selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini, yaitu nantinya mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep perilaku organisasi dalam kaitannya dengan individu. Untuk sub CPNK kita, yaitu nanti mahasiswa mampu menjelaskan sikap dan kepuasan kerja. Sebenarnya di sini mungkin secara umum yang nanti kita belajar konsepnya, sama kita belajar bagaimana aplikasinya, penerapannya. Kemudian untuk materi pokok kita, yaitu attitude dan job satisfaction, yang tadi sikap dan juga ada kepuasan kerja. Di sini nanti kita belajar tiga komponen dari sikap, kemudian konsep kepuasan kerja karyawan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ya, langsung saja dalam kaitannya dengan sikap atau attitude. Nah, di sini nanti ada ini. Ini ada tiga komponen. Sikap ini memiliki tiga komponen ya. Yang pertama ini ada komponen kognitif. Komponen kognitif di sini yaitu segmen opini atau keyakinan akan suatu keadaan. Jadi misalkan contohnya ini, gaji saya kok rendah ya? Nah itu misalkan jadi ada opini seseorang tentang sesuatu apa namanya keadaan, opininya. Nah itu namanya
komponen kognitifnya. Kemudian ada yang komponen yang kedua, komponen afektif. Di sini bagian emosional atau perasaan. Misalnya saya marah karena saya cuma dibayar sedikit. Jadi istilahnya feelingnya, perasaannya gimana gitu. Jadi ada perasaan emosional di dalamnya, itu berarti komponen afektif. Kemudian di sini ada tiga komponennya, perilaku, yang ketiga ada komponen perilaku ya. Komponen perilaku di sini niat atau perilaku, niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang. Jadi misalkan contohnya saya akan mencari pekerjaan lain dengan bayaran yang lebih baik. Kalau misalnya tadi ya, saya marah nih dibayar sedikit, nah nanti efeknya nanti ada behavior atau perilaku yang muncul sebagai ada tanggapan ya tadi dari kondisi sebelumnya. Nah itu misalkan ada niatan untuk berperilaku dari suatu kondisi sebelumnya, misalnya ya udah deh karena saya cuma dapat dibayar sedikit, ya udah saya mau cari pekerjaan yang lain yang lebih baik gitu. Jadi bisa kita simpulkan tadi ya, sikap di sini adalah suatu pernyataan penilaian evaluatif ya, baik yang disukai atau tidak disukai tentang objek, orang atau peristiwa. Mereka mencerminkan bagaimana perasaan kita tentang sesuatu. Misalkan kalian bisa bilang saya suka sama pekerjaan kalian, atau saya suka dengan kondisi saya saat ini. Jadi mengekspresikan tentang kalau misalnya pekerjaan berarti disesuaikan, karena kita bahas nanti tentang job ya. Nah itu mungkin lebih disesuaikan kepada pekerjaan. Saya suka pekerjaan saya. Jadi istilahnya pernyataan yang dimana kalian menilai evaluatif tentang suatu kondisi, bisa dinilai suka ataupun tidak suka. Kemudian di sini untuk ilustrasi komponen terkait sikap. Nah ini kan tadi, nah, saya misalnya ada yang tadi kognitif, ada afektif, ada behavioral, ada kognitif. Nah kalau afektif itu apa tadi, yang feeling ya, ada emotion. Emotion saya nggak suka sama supervisor saya, ada feeling, ada perasaan di situ. Behavioral ini action tadi, yang misalkan saya mendapat gaji yang sedikit, nah ya udah deh saya mau cari pekerjaan yang lain. Kemudian ada yang kognitif. Kognitif di sini bisa berupa evaluasi ya. Nah ini bisa dari ini. Kalau di sini dikondisikan bahwa misalkan supervisornya itu memberikan promosi kepada orang lain yang dinilai lebih baik dari kita misalkan. Nah, diistilahkan, oh supervisor saya ini nggak fair gitu. Jadi tadi ya kita kembalikan di sini. Nah, ini opininya kalau di kognitif. Jadi evaluasi atau tapi nanti berupa opini. Di sini, nah ini, seorang karyawan tidak mendapatkan promosi yang menurutnya tidak layak. Harusnya dia mendapatkan promosi, tapi tidak mendapatkan promosi tersebut. Sikap terhadap atasannya, nah ini misalnya karyawan menganggap dia pantas dipromosikan, itu kan kognitif ya. Terus, dia tidak suka sama atasannya, ada feelingnya di situ, berarti afektif. Kemudian dia mengeluh, kenapa? Tadi kan kondisinya, kondisinya kayak gitu, yaudah deh. Nah, akhirnya ada suatu perilaku yang dihasilkan. Nah, udah deh saya mengambil tindakan untuk mencari pekerjaan yang lain. Terus hubungan untuk antara sikap dan perilaku, di sini attitude dan behavior. Misalkan gini, ada suatu kondisi yang namanya disonansi kognitif. Disonansi kognitif itu adalah kondisi di mana ada ketidakcocokan antara sikap dan juga perilaku. Misalkan kadang-kadang ada di suatu kondisi teman-temannya kalian itu berpendapat, misalkan apartemennya itu lebih baik, tempat tinggalnya lebih baik daripada kompleks yang kalian, misalnya kosnya atau tempat tinggalnya daripada tempat kita gitu. Nah, ternyata setelah orang itu pindah ke kompleks kita, nah dia ternyata ada perubahan sikap. Oh, ternyata di tempat yang kita tinggali itu jauh lebih baik lagi. Ada perubahan kayak gitu.
Nah, kasus perilaku untuk mengikuti sikap ini namanya efek disonansi kognitif. Jadi mereka ada ketidakcocokan antara sikap dan perilaku, kontradiksi antara individu sikap dan perilaku mereka. Jadi pertama dia bilang kalau oh kompleks saya itu lebih bagus ya daripada kompleks kamu gitu. Ternyata setelah mereka pindah dan ngerasain bahwa tinggal di tempat kompleks kita, nah misalnya mereka berpindah di tempat kita ternyata lebih baik. Nah, maka hal itu kan ada sisi ini, apa namanya, disonansi atau ketidakcocokan. Nah, orang-orang itu biasanya kecenderungannya mencari suatu kondisi konsistensi atau kestabilan. Jadi mereka kalau ada ketidakkonsistenan, misalkan tadi ya dari ungkapan, dari pertama dibilangnya lebih baik, ternyata tidak. Nah, dia ada ketidakkonsistenan. Nah, hal ini tentunya menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, dalam usaha individu untuk meminimalkan ketidakkonsistensian tadi, maka mereka itu biasanya mengembangkan ini rasionalisasi. Jadi ada semacam kayak komunikasi atau diskusi sosial yang nantinya itu untuk bisa meredakan dari perbedaan dari disonansi ketidakcocokan. Kemudian sikap kerja atau job attitude. Nah, di sini kita belajar tentang sikap karyawan, ada employee attitude. Employee attitude itu dihubungkan dengan kepuasan kerja atau job satisfaction. Job satisfaction itu merupakan perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya. Jadi, ada perasaan positif tentang pekerjaan tersebut. Jika seseorang memiliki kepuasan kerja yang tinggi, mereka memiliki perasaan yang positif terhadap pekerjaannya. Jadi kalau job satisfaction-nya itu tinggi, biasanya mereka ada rasa positif terhadap pekerjaannya. Hal ini berbanding terbalik jika kepuasan kerja yang rendah ya, mereka tentu akan ada perasaan negatif terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian masih terkait dengan kepuasan kerja atau job satisfaction, ini ada namanya istilahnya job involvement. Job involvement di sini sejauh mana seseorang mengidentifikasi suatu pekerjaan secara aktif dan berpartisipasi di dalamnya, jadi involve atau terlibat di dalamnya dan menganggap kinerja itu penting untuk harga diri. Misalkan karyawan dengan keterlibatan kerja tinggi sangat mengidentifikasi dan peduli dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi mereka benar-benar terlibat di dalam pekerjaan itu total gitu loh, atau mungkin bisa diistilahkan kayak totalitasnya dalam bekerja ya, job involvement. Selanjutnya ada istilah terkait dengan job attitude yang lain namanya psychological empowerment. Psychological empowerment di sini adalah suatu keyakinan karyawan terhadap sejauh mana mereka mempengaruhi lingkungan kerja mereka, kompetensi mereka, kebermaknaan pekerjaan mereka, dan otonomi mereka dalam pekerjaan mereka. Jadi kayak sejauh mana, hampir mirip mungkin dengan involvement ya. Tetapi di sini lebih karena psychological ya. Jadi lebih ke keyakinannya. Keyakinannya itu bagaimana keyakinan tersebut bisa mempengaruhi kondisi lingkungan bekerja, kompetensi, kebermaknaan pekerjaan. Selanjutnya ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi di sini, seorang karyawan dengan komitmen organisasi yang kuat itu mengidentifikasi dirinya dengan organisasinya serta keinginannya untuk tetap menjadi anggota. Jadi kalau komitmen organisasi di sini kaitannya dengan loyalitas. Jadi mereka karyawan itu cenderung lebih loyal terhadap organisasinya atau tempat dia bekerja atau perusahaan di mana dia bekerja. Dia lebih komit untuk bisa menjadi anggota atau bagian dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada masih dalam job attitude ini kita ada konsep namanya persepsi dukungan organisasi atau persepsi organizational support. Dukungan organisasi yang dirasakan sejauh mana karyawan percaya bahwa organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Contoh yang sangat baik ini ada di R&D John Green.
dia ini. Ini POS atau Passive Organizational Support-nya itu sampai ini terkenal ya. Karena ada CEO Mark Benioff dan juga 350 karyawan dari Salesforce, yaitu menanggung semua biaya pengobatan. Jadi mereka memberikan apa ya, semacam menghargai kontribusi dari karyawan ya, memberikan ini, menanggung semua biaya pengobatan, kemudian pemulihan. Nah, setelah nanti dia ada karyawan yang ternyata terjangkit leukemia. Nah, cerita ini ternyata dari Salesforce membuatnya bisa masuk 25 besar dari 100 perusahaan terbaik untuk bekerja di Fortune 2017. Jadi di sini bahwa apa namanya, Persif Organizational Support itu di mana si organisasi memberikan suatu support terhadap kontribusi dari si karyawan, termasuk dalam kaitan kesejahteraan. Mungkin ada yang sakit, nah dari organisasi memberikan semacam pendanaan ya, pembantuan pembiayaan untuk sampai dia sembuh gitu. Jadi seberapa total dia peduli sama karyawan tersebut. Kemudian masih dalam kaitannya dengan pos, ada power distance. Power distance di sini adalah sejauh mana orang-orang di suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi itu didistribusikan secara tidak merata. Di negara dengan power distance yang rendah seperti Amerika, orang ini cenderung memandang pekerjaan sebagai pertukaran daripada kewajiban moral. Jadi power distance ini melihat kalau di Amerika itu bedanya nanti kalau sama kalau kayak di negara China. Kalau di China itu biasanya orang-orang lebih cenderung ya udah ngikutin apa namanya pembagian kekuasaan yang ada. Kalau di mungkin di Amerika dia lebih liberal ya. Jadi ada kewajiban moral. Jadi di sini itu power distance itu mungkin secara ini agak abstrak ya, mungkin teorinya tentang power distance. Power distance ini sejauh mana orang-orang di suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi didistribusikan secara tidak merata. Jadi ada gap di dalamnya gitu, ada distance atau jarak di antara powernya gitu. Jadi kalau di Amerika mereka lebih nanti bagaimana kalau di Amerika itu diistilahkan dengan power distance-nya itu rendah, berarti di sana mereka lebih sosialis ya, apa istilahnya, mengedepankan sebagai kewajiban moral untuk berinteraksi dengan yang lain. Beda sama kalau mungkin di China, di sana ya udah apa namanya, struktural yang ada, dia cuman ngikutin apa yang ada gitu. Selanjutnya ada keterlibatan karyawan atau employee engagement. Di sini ada keterlibatan karyawan, kepuasan, dan antusiasme untuk pekerjaan yang dilakukan. Karyawan memiliki keterlibatan tinggi, merasakan hubungan yang dalam dalam perusahaan. Jadi, kalau misalkan mereka keterlibatannya rendah, maka mereka tidak memberikan energi atau perhatiannya untuk suatu pekerjaan yang dilakukan. Jadi hampir sama kayak involvement, hampir mirip sih di sini keterlibatan karyawan itu. Jadi apabila mungkin sederhananya kalau keterlibatan karyawan lebih kayak contohnya di event-event. Kalau misalnya memiliki keterlibatan karyawan tinggi, jadi misalkan dalam event, suatu event pertemuan gitu, mereka kecenderungannya karyawan itu punya keterlibatan yang tinggi, jadi mereka itu ikut serta. Misalkan di kantor itu ada kegiatan training apa, nah itu angka keterlibatan karyawannya bisa dikatakan cukup tinggi. Misalkan dibandingkan mungkin ada event tertentu yang mungkin keterlibatannya rendah. Nah, kenapa rendah? Nah, di situ mungkin ada kondisi yang entah ada kondisional, misalkan ada
kondisi internal di dalam organisasi yang menimbulkan apa ya istilahnya karya tidak suportif terhadap karyawan gitu. Jadi ada suatu kondisi yang membuat mereka mungkin enggan untuk terlibat dalam mungkin kebanyakan program atau apa gitu. Jadi mereka enggan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, hampir mirip sama involvement. Untuk kepuasan kerja, ini ada job satisfaction. Nah, di sini berbicara tentang hampir sama yang tadi ya, kepuasan kerja tadi ya. Jadi perasaan positif tentang pekerjaan, itu dari evaluasinya. Misalkan kalau kepuasan kerjanya tinggi, itu mereka merasakan perasaan yang positif tentang pekerjaannya. Oh, saya suka deh sama pekerjaan ini. Jadi saya bisa benar-benar terlibat total dalam pekerjaan ini. Kemudian saya merasa nggak suka sama pekerjaan tertentu gitu. Nah, biasanya akan menimbulkan kepuasan kerjanya itu rendah. Nah, bagaimana cara mengukur kepuasan kerja? Itu ada dua langkah pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja. Yang pertama ada peringkat global tunggal atau single global rating. Single global rating di sini adalah, nah misalkan ini menggunakan suatu skala Likert 1-5, misalkan dari sangat puas ke tidak puas, misalkan dengan satu pertanyaan, tapi pertanyaannya itu karena dia single global rating, jadi pertanyaannya itu umum. Misalkan, seberapa puas Anda dengan pekerjaan Anda, jadi sudah umum sekali pertanyaan umum, satu aja pertanyaan, tapi dijawab dengan skala Likert. Jadi single global rating itu cuma satu single. Jadi di sana udah mengcover dari kepuasan kerja. Ada metode yang kedua, yaitu ada summation of job facet di sini. Jadi dibagi dalam facet-facet penjumlahan aspek pekerjaan. Jadi jumlah summation itu jumlah job facet. Nah di sini ada facet-facet tertentu yang diukur, misalnya mengidentifikasi elemen dalam pekerjaan. Dari pekerjaan itu, ada single tadi ya, single itu dipecah. Jadi misalkan dari jenis pekerjaannya itu apa. Jadi ada semacam hampir sama kayak survei atau kuesioner ya mungkin. Kalian familiar dengan kuesioner, nah itu nanti dibagi pertanyaan yang cuma tidak hanya spesifik cuma Anda puas dengan pekerjaan, tapi ada misalkan dari tergantung jenis pekerjaan apa. Kemudian ada juga terkait dengan keterampilan apa yang dibutuhkan. Kemudian ada pengawasannya, monitoring atau supervisingnya dari pekerjaan tersebut. Gajinya seberapa, peluang promosinya itu gimana dari pekerjaan itu, budaya di organisasi seperti apa, hubungan dengan rekan kerja seperti apa. Jadi dari general question single global rating tadi diuraikan dalam suatu facet-facet tertentu atau sub-sub pertanyaan lagi. Nah, responden atau menilai dengan skala standar. Nah, ini nanti kan kita bisa lihat ya, kita bisa peringkat dari beberapa facet tadi untuk kita lihat skor kepuasan kerja secara keseluruhan kan bisa dihitung tuh keseluruhannya gimana. Nah, kita lihat dari facet-facet tadi, manakah facet yang lebih potensial atau memiliki priority atau ranking lebih tinggi. Oh, ternyata tadi gajinya lebih besar ya, makanya para karyawan itu merasa lebih puas dari segi gaji misalkan, atau mungkin dari segi hubungan dengan rekan kerja gitu. Jadi bisa dianalisis lebih jauh lagi. Selanjutnya untuk mengukur kepuasan kerja, nah di sini kita lihat ada suatu grafik ya. Di grafik ini kita lihat istilah worst of 2016 for job satisfaction. Jadi di sini kita bisa melihat kepuasan kerja dari ini worst job ya, pekerjaan yang dinilai terburuk atau kurang baik di tahun 2016. Ini didasarkan dari physical demand, permintaan, kemudian work environment, lingkungan kerjanya, dari income, stress, dan juga proses hiring atau proses ini untuk meng-hire karyawan.
Nah, ini kita lihat ternyata ini ya, dengan ini income-nya yang ada di sini, yang paling terendah itu ada di retail salesperson ini dengan job satisfaction yang cukup rendah. Yang paling tinggi advertising dengan gajinya yang cukup tinggi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ternyata income itu memberikan suatu ini ya, pengaruh ya untuk di dalam job satisfaction. Nah, income itu ternyata memberikan pengaruh yang signifikan. Kalau income-nya cukup tinggi, berarti mereka mungkin memiliki angka, bisa dikatakan mungkin kesejahteraannya, ya tercukupi lah, seperti itu. Sedangkan dari retail, dengan gaji yang bisa dikatakan mungkin paling rendah dibandingkan yang lain yang ada di dalam list itu, maka mungkin bisa dikatakan bahwa ya kepuasannya kurang baik, jadi tidak tercover mungkin kesejahteraannya, seperti itu. Kemudian untuk mengukur kepuasan kerja, fase tingkat kepuasan kerja itu bisa bervariasi ya. Kita bisa melihat aspek dari kepuasan kerja itu tergantung ada, tentunya ada perbedaan budaya, bisa ya. Kemudian wilayah juga bisa dipengaruhi ya. Kita melihat secara umum, secara mendunia, kemudian nanti ada di Europe seperti apa, kemudian Middle East, Asia Timur, Afrika, Amerika, dan juga Asia Pasifik. Nah, ini ada suatu diagram yang menjelaskan, are you happy with your job? Jadi, apakah kalian merasa senang dengan pekerjaan kalian? Ternyata, dilihat bahwa di sini, yang menyatakan merespon yes itu ada di Asia Pasifik sebanyak 62%. Nah, Europe atau di Eropa, Afrika, dan juga ini Middle East itu hanya 49%. Nah, di sini mungkin ada aspek budaya lokal yang berpengaruh. Mungkin di Asia Pasifik mungkin mereka lebih memberikan apa ya, entah itu gaji, ya ini tidak dispesifikan ya faktor apa yang mempengaruhi. Jadi cuma tadi yang general apa namanya, tadi ya general question-nya yang di surveinya tadi ya, cuma single, apakah kalian puas? Nah, ini tidak dispesifikan kenapa mereka merasa puas atau tidak puas, yang tidak dispesifikan. Jadi cuma di sini terlihat Asia Pasifik itu lebih tinggi dan yang paling rendah itu di Europe. Tuh. Selanjutnya di sini untuk mengukur tingkat kepuasan kerja yang ini ya, yang kita melihat dari ini dirincikan di sini berdasarkan facet. Nah, facet ini kita bagi, ada dari kita lihat dari sisi pekerjaan itu sendiri, kemudian ada pay-nya, gajinya, ada dari segi promotion, kemudian ada monitoring supervision, ada co-worker atau rekan kerjanya, kemudian ada penilaian secara keseluruhan. Nah, kita lihat persentase tertinggi itu ada di mana sih? Nah, misalkan di sini ya. Nah, ini biar pada nggak ngantuk. Ini. Saya pengen ada teman-teman di sini yang bisa menyampaikan nih pendapat kalian tentang dua diagram ini kayak apa gitu, random aja ya, dari yang ada di list aja ya biar nggak ngantuk. Saya pengen nyoba aja, atau mungkin ada yang mau volunteer, ada yang mau menyampaikan, silahkan. Ini dari apa namanya, gambar tentang ini job satisfaction berdasarkan facet. Nah, ini pertama dari gambar ini, apa yang kalian bisa sampaikan? Silahkan, ada yang suka relawan? Kalau enggak saya tunjuk sih. Silahkan, biar enggak ngantuk soalnya siang-siang begini. Silahkan, apa yang kalian bisa baca dari diagram tersebut? Ada yang bisa ini menyampaikan pendapatnya?
Kalau enggak saya tunjuk sih. Tunjuk aja ya. Kayak sepi-sepi ini kelas A. Oke deh, saya tunjuk aja deh. Random ya. Random. Random karena pada mayoritas off ya. Ini off kamera. Jadi saya coba untuk Mas Alwi Hafiz ada. Mas Alwi Hafiz. Mas Alwi Hafiz ada. Mas Alwi. Ah, silakan Mas. Dari gambar, coba apa yang bisa Mas sampaikan dari gambar ini? Yang apa? Nah, ini. Apa yang bisa, kayak tadi sih saya coba jelasin per facet gitu, jadi perbagian. Apa yang bisa Mas sampaikan? Apa yang, apa namanya, terkait dari gambar yang ini, exhibit 33. Silakan Mas. Apa yang paling signifikan mungkin? Apa yang tidak? Halo, Mas Alwi? Halo? Putus-putus ya? Bisa nggak? Halo? Nggak bisa? Oke, udah nggak apa. Kita skip yang lain. Ada ganti yang putri sekarang. Ada Mbak Khoiriah. Mbak Khoiriah, silakan. Mbak Khoiriah, ada? Pilihnya ada. Halo? Iya, Bu. Nah, coba, Mbak. Silakan ngejelasin aja. Cuma baca diagramnya kayak apa. Apa yang bisa Mbak sampaikan dari diagram yang ini, 33? Kalau menurut saya, Bu, untuk yang diagram 33-nya itu, ya kan, apa namanya, mengukur tingkat kepuasan kerja rata-rata terbesar gitu, Bu. Jadi aspek untuk solusinya, apa? Ya. Aspek apa? Aspek, apa sih, kayak... Dari Mbak apa gitu yang didapat dari gambar 33 gini? Nah. Sampaiin aja ide Mbak apa, silakan nggak apa-apa nanti biar ditanggung daripada ngantuk soalnya saya ngomong sendiri. Ayo, jadi untuk promosinya itu ada di 20% Bu tingkat di promosinya. Terus yang paling tinggi itu ada di overall, jadi kayak keseluruhannya nggak sih Bu? Kalau ya terus kalau di work itself-nya itu ada sekitar 70 sekian persen. Terus untuk di pay itu kalau saya pembayaran ya Bu pay. Gaji-gaji. Iya gaji itu ada di 50 sekian persen. Terus untuk supervision-nya itu ada di 60 sekian persen. Dan coworkers-nya itu ada di 60 sekian persen, mendekati 70. Intinya? Intinya jadi apa? Intinya tidak ada kesimpulannya. Kesimpulannya tingkat kepuasan kerja rata-rata itu terbesarnya itu ada di keseluruhan ya Bu. Jadi semua aspeknya itu saling apa berhubungan ketergantungan gitu. Yang kurang bagus di mana? Di promotion ya. Sip. Oke, makasih Mbak. Iya, Bu. Oke, selanjutnya ada 34. 34, kita ada average level of employee satisfaction by country. Nah, ini ada lagi nih, by country. Ada lagi, ada sukarelawan lagi. Kalau enggak nih, tunjuk nih. Nah kan siapa yang ada list? Anda sukarelawan? Sukarelawan lumayan loh dapat ini, saya catat. Saya catat loh namanya.
kalau nggak ini ya random aja sih ntar. Ada yang aktif di kelas ini? Sepi banget sih di kelas A. Oke deh, random nih ya, random. Nah, udah tadi Putri, sekarang yang cowok dari mas-masnya. Bentar. Mas-masnya. Siapa ya? Kita lihat ada. Mas Dimas Dava ada? Mas Dimas Dava? Ada, Bu. Nah, silakan Mas. Dari gambar yang ini ya, eksibit 34, apa yang bisa Mas sampaikan dari gambar tersebut? Silakan. Rata-rata karyawan apa kepuasan di tempat kerja dari negara ya, Bu ya? Silakan. Apa? Mungkin yang bisa, yang saya simpulkan itu Meksiko dan Switzerland itu memiliki tingkat kepuasan tertinggi, sedangkan Korea Selatan itu masih rendah, Bu. Mungkin dari faktor kepuasan dari di gambar 33 ini, Bu, mungkin. Oke, bisa. Oke. Okay. Ya sama perusahaan yang lain gitu, Bu. Oke. Oke. Mungkin seperti itu sih, Bu, menurut saya. Oke, terima kasih, Mas. Sama, Bu. Ya. Terima kasih ya dari teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya tadi mungkin dari pengukuran umum seperti ini tadi ya, yang contohnya yang general. Jadi kita lihatnya umum, apakah kalian puas dengan pekerjaan tersebut? Nah, responnya umum nih, ditempatkan per mungkin tadi ya ada secara umum semua seluruh dunia, terus dibagi per benua. Kemudian ini sesuai tadi yang disampaikan Mbak Hodia sama Mas Dimas, tadi di analisis, Anda per faset bagian-bagian. Berfaset di sini kita lihat, oh ternyata promotion-nya itu dinilai kurang memuaskan, ya kurang mendukung kepuasan kerja. Jadi perlu ditingkatkan lagi dari sisi promotion-nya. Untuk keseluruhannya, oke, ya udah lumayan lah. Dari coworker, supervisor, yang lain secara umum mungkin rata-rata hampir katakan baik ya, untuk overall-nya juga baik. Terus ini berdasarkan country, mungkin di sana ada faktor semacam kayak budaya-budaya di dalamnya yang mungkin yang berpengaruh, di mana kenapa si Meksiko tadi sama Switzerland tadi ya, yang disampaikan sama si Mas tadi, si Mas ya. Nah, tadi itu bahwa memiliki skor yang cukup tinggi dibandingkan di South Korea, di sini cukup rendah. Mungkin ada kultural atau budaya-budaya di dalamnya yang menyebabkan mungkin satisfaction, job satisfaction-nya atau kepuasan kerjanya kurang maksimal. Jadi, terima kasih ya, kita lanjut. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, di sini faktor-faktornya kita lihat ya. Pertama, ada faktor kondisi pekerjaan. Kondisi pekerjaan ini mungkin bisa mengcover banyak hal. Kondisi pekerjaan itu termasuk ada pekerjaannya itu ada faktor mungkin ada training, pelatihan, ada variasi, kemudian kemandirian, kemudian ada kontrol, mungkin monitoring juga, ada dukungan sosial, interaksi dengan rekan kerja. Kemudian banyak sih mungkin ya kondisi pekerjaan itu faktor-faktor yang mungkin kaitannya internal dengan pekerjaan itu ya. Yang hal ini mungkin mempengaruhi signifikan terkait kepuasan kerja itu. Nah, ini manajernya juga bisa ya, supervision atau monitoring di dalamnya itu juga bisa masuk. Nah, ini sifat intrinsik atau internal dari pekerjaan itu sendiri. Ada interaksi sosial mungkin dengan coworker, pengawasan. Nah, ini. Jadi lebih ke internal pekerjaannya kalau mungkin kondisi pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada faktor kepribadian. Kepribadian di sini, nah, orang yang memiliki core self-evaluation positif. Nah, ini dia ya, ini dari orangnya. Kalau ini Pak, tadi internal pekerjaannya, kita kepribadian itu lebih kepada individunya. Individu di sini, mereka ada orang yang punya ini, ada rasa evaluasi yang positif terhadap dirinya, maka mereka ini merasakan lebih puas. Jadi secara internal mereka sebenarnya mungkin kalau kita bahasanya yang lebih familiar kayak dia bersyukur dengan apa ya,
kondisi batin mereka udah bersyukur gitu ya dengan pekerjaannya. Mungkin kondisi kepribadian individu sendiri terhadap pekerjaannya. Hal ini juga akan mensupport terkait faktor kepuasan kerja. Jadi ini dari internal pekerjaannya, ini dari internal orangnya sendiri gitu. Kalau dia sendiri nggak merasa puas dengan pekerjaan tersebut, nah biasanya ada CSE-nya jadi negatif. Kemudian ada faktor gaji ya, gaji tadi yang signifikan kadang-kadang. Gaji itu biasanya ini ada korelasi dari kepuasan kerja dan juga kebahagiaan. Tetapi ini juga tidak selalu ya, gaji itu tidak selalu menjadi faktor utama juga sih. Karena mungkin gaji itu ini ya, dikatakan berpengaruh sama kesejahteraan. Jadi bisa mencapai tingkat kehidupan standar gitu. Biasanya dalam hal faktor gaji. Kemudian ada juga komitmen organisasi terhadap CSR, jadi Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial. Jadi ada juga faktor yang mengistilahkan di mana perusahaan itu peduli sama sosial. Jadi dia sering ini melakukan tindakan-tindakan semacam ini mendukung kelestarian lingkungan. Kemudian kerja nirlaba itu maksudnya kayak memberikan sesuatu yang oke, mungkin tidak ada keuntungan moneter untuk perusahaan, tapi lebih kepada nilai sosialnya. Misalnya memberikan amal, memberikan beasiswa gitu kepada ini mahasiswa atau yang apa? Siswa yang sekolah gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi suatu bentuk kepedulian dari perusahaan terhadap masyarakat sosial gitu. Nah, ternyata dari segi CSR ini menunjukkan bahwa dari penelitian di karyawan Amerika dan Australia, bahwa perusahaan yang memiliki ini misi CSR, mereka menjalankan misi CSR tersebut, nah mereka karyawannya itu merasa lebih puas, oh ternyata perusahaan tempat saya bekerja peduli ya dengan masyarakat, peduli dengan lingkungan. Nah, hal itu meningkatkan angka kepuasan kerja mereka, oh saya suka bekerja di misalkan di perusahaan A, karena mereka peduli sama masyarakat, misalkan membantu di bidang pendidikan gitu. Kemudian ada hasil kepuasan kerja, output dari kepuasan kerja. Nah, di sini kita bisa lihat ada kinerja dari pekerjaan. Kinerja dari pekerjaan itu misalkan, nah kalau pekerja itu mereka kalau misalnya bahagia ya, tentunya mereka lebih produktif. Hal ini didukung dengan studi atau penelitian yang ternyata menunjukkan korelasi yang lebih kuat. Jadi, mereka yang para pekerja atau karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi, itu mereka tentunya memiliki kinerja yang lebih baik. Gitu. Dan cenderung kalau misalnya pekerjaannya bekerja dengan lebih baik, tentunya ini kan lebih efektif ya pekerjaan tersebut untuk bisa terselesaikan. Selanjutnya ada hasilnya namanya organizational citizenship behavior. Di sini jadi kalau di OCB di sini itu mereka ada dukungan positif dari pihak, bisa dibilang pihak internal juga bisa, dari orang-orang juga bisa. Orang-orang itu berbicara positif tentang organisasi. Nah, ini misalnya di dalamnya juga ada membantu orang lain dalam artian dukungan rekan kerja. Jadi dukungan internal itu juga bagus. Hal ini membuat orang lebih puas dengan pekerjaannya. Jadi mereka itu organisasi citizenship behavior, jadi mereka lebih positif hasilnya. Karena dinilai organisasi tersebut memberikan nilai yang positif, jadi memberikan nilai yang melampaui dari ekspektasi. Nah, dari nilai itu, maka bisa dikatakan bahwa OCB-nya itu baik ya, karena terlibat di dalam OCB. Kemudian ada kepuasan pelanggan, ada korelasi lain dengan di sini pelanggan, jadi kita dari karyawan. Nah, misalkan di industri jasa,
biasanya kan sama pelayanan ya, pelayanan kepada konsumen atau pelanggan. Nah, di sini penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepuasan karyawan itu saling terkait nanti dengan kepuasan pelanggan. Nah, apabila misalkan karyawannya itu merasa puas, nah ini mungkin dalam kaitannya kinerja ya, jadi ada korelasi juga dengan kinerja. Jadi, karyawannya itu merasa puas dengan pekerjaannya. Dia merasa saya senang dengan pekerjaan saya. Nah, tentunya hal ini membuat kinerjanya itu semakin bagus. Otomatis pelayanan atau dia melaksanakan pekerjaan itu lebih baik. Sehingga pelayanannya atau mungkin dia melaksanakan pekerjaannya misalkan di industri jasa, memberikan pelayanan kepada pelanggan tentunya lebih baik. Misalkan contohnya kita contohkan di telekonferensi ya, apa namanya, kalau misalnya ini ya mungkin teman-teman tahu kayak apa yang melayani komplain pelanggan itu misalkan, nah industri jasa yang apa mungkin yang kalau misalnya ada yang komplain sama pelanggan itu customer yang biasanya orang-orang yang melayani komplain dari apa pelanggan, nah itu mungkin di sana dalam pekerjaannya itu customer ini ya apa namanya saya lupa ini ya yang biasanya menanggapi telepon dari pelanggan itu loh mungkin, nah contohnya kayak gitu, nah dia itu di dalam pekerjaannya jadi dia itu merasa puas, jadi dari mungkin segi aspek lingkungan kerjanya bagus, gajinya juga bagus, penghargaan dari ini manajer atau supervisornya itu juga bagus, nah dia bisa menjalankan pekerjaan itu dengan baik, sehingga dia bisa melayani karyawannya itu, melayani pelanggannya, jadi dia bisa menanggapi customer complaint itu dengan baik, jadi nggak marah-marah, tapi dia bisa baik. Beda kalau misalnya mungkin kalau udah di kantor aja dimarah-marahin, kadang-kadang kayak gitu emosional itu masuk, udah di kantor dimarah-marahin, kerjaannya jadi nggak benar, kerjaannya nggak benar otomatis dia, apalagi kerjanya di industri jasa ya, di industri jasa mungkin di produk juga bisa manufaktur, mungkin produknya jadi kurang baik, atau mungkin kalau di jasa mungkin pelayanannya udah dimarah-marahin di kantor, otomatis dia padahal harus menanggapi komplain pelanggan, nah kadang-kadang udah gitu si apa customernya komplain lagi, aduh nambah-nambah ini kan ya, kayak gitu kan, kadang-kadang hal itu membuat kadang-kadang pelanggannya jadi kok responnya ini malah kurang bagus, nah gitu. Sedangkan beda kalau iklimnya di perusahaan itu bagus, maka dia kan udah kerjaannya bagus, orang-orang di kantor enak, jadi dia bisa benar-benar memberikan pelayanan itu optimal gitu. Nah, mungkin kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kepuasan hidup. Nah, kepuasan hidup di sini ada korelasi yang berkorelasi positif. Kepuasan kerja berkorelasi positif dengan kepuasan hidup. Nah, di sini mungkin ada konsep yang ini diistilahkan bahwa pekerjaan itu bagian yang penting dalam hidup ya. Jadi, kadang-kadang ada di suatu negara bahwa orang-orang yang pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan itu berarti kan dia tidak memiliki pendapatan, nah kepuasan hidupnya agak rendah, atau mungkin kadang-kadang orang yang cenderung aduh cuman di rumah nggak kerja, beda rasanya mereka ada perasaan yang ya kepuasan hidup itu ya kalau dia bisa merasa bahwa dirinya itu bermanfaat untuk orang lain, misalnya dia bekerja, nah dia bermanfaat untuk orang lain, dia mendapatkan income sebagai pendapatannya mungkin ya, jadi gitu ada keterkaitannya mungkin di situ. Selanjutnya dampak dari ketidakpuasan ini, kelewatan. Dampak dari ketidakpuasan kerja, nah di sini ada kita lihat dari tanggapan dari ketidakpuasan. Ini ada secara aktif, ada secara pasif, ada konstruktif, ada destruktif. Jadi ini matriks ya. Matriksnya apabila dia aktif dan juga konstruktif, itu disampaikan dengan suara misalkan. Nah, apabila dia aktif dan juga destruktif, mungkin dia bisa exit, keluar.
Nah, kemudian ada yang pasif dan konstruktif. Pasif tapi masih membangun, oke, dia tetap loyal, tetap berada di organisasi tersebut. Ada juga pasif dan destruktif. Nah, ini dia neglect atau ignorance, tidak peduli. Tapi saya uraikan. Untuk yang ini, keluar dulu, exit. Keluar ini, perilaku keluar ya. Jadi, dia itu tadi aktif, destruktif. Bahwa dia merasa tidak puas dengan pekerjaan tersebut. Oke, secara aktif dan destruktif, dia mengarahkan pada perilaku untuk keluar dari organisasi. Ya udah deh, saya resign aja, cari pekerjaan lain yang lebih baik, misalkan gitu. Kalau dari segi voice atau suara, ini aktif dan konstruktif, ya udah, misalkan nggak puas, ya mereka menyampaikan aspirasinya. Misalkan ini aktif dan konstruktif itu dengan misalkan ini menyarankan ada apa yang perlu diperbaiki, misalkan kasih saran ke pihak manajemen, mendiskusikan masalah dengan atasan, nah ini bisa menyampaikan, atau mungkin melakukan aktivitas serikat. Nah ini ya nggak harus demo, tapi ada diskusi di dalamnya gitu, menyampaikan aspirasi suara tapi tetap dengan cara yang baik. Kemudian ada yang pasif dan konstruktif. Pasif dan konstruktif di sini dia pasif, tapi konstruktif tetap membangun, misalkan tetap loyal ya. Jadi dia itu ini menunggu kondisi secara optimis, dia optimis nanti ada perubahan meskipun oke, pada saat ini kondisinya kurang baik ya, pasti nanti dia positive thinking, nanti pasti ada perbaikan gitu. Kemudian ada yang pasif, kemudian destruktif. Pasif destruktif di sini udah ya wis lah, didiemin aja gitu. Nah, diabaikan di sini misalkan kadang-kadang yang jelek itu biasanya terus absen. Absen itu tidak hadir, terlambat. Nah, di sini ada ini kalau ngerjain pekerjaannya itu salah-salah, terus kadang-kadang kurang, mungkin agak apa ya istilahnya, kurang semangat ya jadinya. Jadi kayak ya udah asal jalan gitu. Jadi kurang, mungkin kurang maksimal di dalam pekerjaannya. Nah, untuk kaitannya ketidakpuasan kerja di sini ada perilaku kerja kontraproduktif atau counterproductive work behavior. Di sini ada tindakan-tindakan yang secara aktif bisa merusak organisasi. Ya, jadi mungkin karena dia tidak puas dengan pekerjaan, ada hal-hal lain atau perilaku yang akhirnya sebagai dampak ya, karena kondisi yang tadi tidak puas tadi. Misalkan ada penyalahgunaan zat narkoba, misalkan ada pencurian di tempat kerja, bergosip, nah itu jadi ada negatifnya kan, negatifnya ada yang ngomongin karena mungkin di sana iklim kerjanya kurang baik, misalkan gitu, berperilaku agresif, terlambat, tidak hadir, hal-hal tersebut adalah kondisi-kondisi kontraproduktif, hal-hal yang negatif yang bisa merusak organisasi, yang bisa ketidakhadiran. Dan, tapi di ketidakhadiran di sini untuk dari segi penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif yang konsisten antara kepuasan dan ketidakhadiran, berarti tidak signifikan ya. Jadi ini, tetapi hubungannya sangat lemah. Jadi tidak ada terlalu signifikan untuk ketidakhadiran, tapi di turnover atau pergantian, turnover itu pergantian, jadi ada keluar masuk tenaga kerja. Keluar masuk di sini dalam kaitannya kepuasan kerja sama pergantian ini lebih kuat daripada dengan ketidakhadiran. Jadi kalau misalnya mereka apa karyawan itu tidak puas, itu biasanya high turnover di mana banyak pergantian tenaga kerja yang keluar masuk gitu, karena mereka mungkin merasa pekerjaan itu tidak sesuai, kurang pas, tidak puas dengan pekerjaan itu, biasanya turnover itu memiliki korelasi yang cukup signifikan. Selanjutnya ringkasan dari pembelajaran kita. Sikap karyawan itu mempengaruhi perilaku dan menunjukkan bisa potensi masalah ya.
bagaimana kita harus menciptakan tenaga kerja yang puas. Nah ini, karena sikap dan sikap karyawan itu mempengaruhi perilakunya. Nah nanti akan hal ini kalau negatif, kalau mungkin perilakunya itu positif, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau mungkin negatif, ini mungkin akan menimbulkan potensi masalah. Nah, menciptakan tenaga kerja yang puas itu bukanlah sesuatu hal yang mudah dan bukan jaminan juga bahwa kinerja organisasi itu pasti sukses kalau tenaga kerjanya itu puas. Banyak faktor, banyak aspek, tapi salah satunya mungkin faktor tenaga kerja itu juga memberikan pengaruh terhadap ini kinerja organisasi ya. Tetapi terdapat bukti yang kuat bahwa upaya manajer, nah ini di dalamnya kalau misalnya ada upaya manajer untuk meningkatkan sikap karyawan, itu akan menghasilkan hasil yang positif. Di sini kalau manajernya juga memberikan support, nah, kepedulian terhadap sikap karyawan, maka di sini akan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Ini dalam kaitan tadi ya, kepuasan kerja yang lebih tinggi mungkin akan memberikan korelasi dengan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Otomatis kalau kepuasan pelanggan lebih tinggi tentunya akan meningkatkan laba atau revenue, ya, pendapatan bagi organisasi. Oke. Selanjutnya di sini ada latihan buat kita, mungkin ada yang mau mencoba untuk latihan kita pertanyaan pertama. Ini hari untuk pertemuan ini karena kan kita kemarin ini ya ada apa namanya? Latihan ya. Untuk konsepnya ternyata kemarin habis dapat ini ilmu. Ternyata ada pembagian dari pertemuan kita itu ada latihan itu embedded ternyata sama apa namanya pembelajaran kita itu di pertemuan tersebut. Kemudian namanya nanti ada tugas terstruktur. Nah tugas terstruktur itu di akhir perkuliahan tapi lepas dari perkuliahan pada saat ini gitu. Jadi ada tugas teman-teman yang memang mungkin harus di apa namanya ya dibawa pulang lah istilahnya gitu. Ternyata ada aturan dikti yang mengatur hal-hal tersebut gitu lah. Mohon maaf kemarin saya belum tahu hal itu. Jadi ada Permenristek Dikti yang nomor 40 PSA itu mengatur terkait ada tugas terstruktur yang teman-teman harus kerjakan. Jadi mungkin yang teman-teman yang sebelumnya udah mengerjakan nanti ada nilai poin tambahan reward, tapi yang ini teman-teman nanti yang nanti ada tugas sendiri, yang ini latihan ini, kalau ini untuk keaktifan ya teman-teman silahkan. Yang mau coba saya kasih ada beberapa reward. Yang pertama ini konsep sikap sama kepuasan kerja, ini silahkan. Silahkan siapa mencoba. Kemudian ada ini. Nah di sini kita nanti kita coba belajar ya. Biar nggak bosan kita lihat video terkait Starbucks. Terus kita lihat di sana. Job attitude-nya gimana, sikap kerja ya, sama job satisfaction-nya Starbucks itu gimana. Terus kalian coba ngeliat juga faktor apa yang mempengaruhi kepuasan kerja di Starbucks. Nah, ini pertanyaannya ini ya. Silahkan nanti yang mau reward point-nya ada tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang mau tambahan poin, nah ini jadi ada mekanisme yang sedikit saya ubah ya. Jadi di dalam perkuliahan nanti ada latihannya itu embedded. Jadi latihannya itu sekalian pas habis penjelasan nanti ada latihan. Nah di akhir itu memang ada dari aturan dikti itu memang sudah ada. Jadi ada aturan namanya penugasan terstruktur. Penugasan terstruktur itu banyaknya sebanyak 60 menit dikalikan jumlah SKS. Nah kalau kita kan 2 SKS ya. 2 SKS berarti 2 kali 60 untuk maksimalnya gitu sih. Nah ini kita coba lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini juga. Tapi
Not responding. Oh iya, untuk presensinya juga lupa. Ini silahkan ya kalian yang sudah hadir, silahkan presensi. Saya letakkan di chat sembari nunggu Nino responnya dulu. Silahkan sembari presensi teman-teman. Ya, sebentar. Saya lagi problem. Ini aja lah, langsung aja lah. Kita lihat aja. Langsung begini aja. Ini suaranya bisa masuk nggak? Suaranya bisa masuk nggak? Suara masuk belum jalan, Bu. Suaranya nggak masuk, Mas? Belum jalan. Tapi suaranya masuk, bisa tadi? Suara dari video? Belum kedengaran, Bu. Oh ya, coba ya, bentar. Takutnya saya ke ini apa namanya ketemu. Bentar, coba ini, sebentar. Masuk pak? Oh, enggak ada suara, Bu. Enggak ada suara ya? Iya. Belum masuk. Coba ya, saya coba yang dari PPT-nya tuh. Karena mungkin dari luar ya. Oh dia karena saya record tadi dari dalam. Silahkan yang teman-teman yang lain bisa sembari ini ya, apa namanya, presensi dulu. Kita nanti lihat video biar nggak bosan. Di YouTube seperti ini. Jadi ada error di ini. Google. Bisa masuk nggak suaranya? Belum ada suara, Bu. Kurang ini ya? Bisa langsung nggak? Masuk nggak suaranya? Belum. Bisa? Bisa masuk suaranya? Coba di play lagi, Bu. Oke. Bisa? Bisa? Belum ada, Bu. Yang lain gimana? Masuk. Yang lain gimana? Bisa masuk nggak suaranya? Bisa? Udah tak pol? Udah pol? Bisa masuk nggak? Bisa masuk sih suaranya. Kan dia embed sama apa namanya pokoknya. Bisa masuk kah? Nih.
Bisa? Nggak ada suara. Kalau di aku belum, Bu. Di saya belum, Bu. Bisa. Nah, tak ini linknya aja ya. Ini enggak keluar suaranya videonya sih. Yang di saya play aja dari sini sudah. Oh, nggak bisa presensi, nggak apa-apa, nanti ini kita cek yang belum. Ini videonya baru, ini kita belum bisa. Saya play itu suaranya masuk nggak, teman-teman? Itu link videonya tadi bisa lihat ini yang atas. Nah, ini bisa kalian ini buka tadi yang saya kasih di chat. Bisa masuk gak? Oh iya, ini belum masuk ya tadi. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Ini udah, presentasinya masih deh. Presentasinya masih ya? Voice-nya bisa nggak? Agak repot juga. Gimana, Bu? Ini masih presentasi bisa nggak, Mas? Masih jalan? Masih jalan nggak? Masih, Bu. Masih jalan, masih. Cuma suaranya, voice-nya nggak masuk. Iya, voice-nya nggak masuk. Kalau misalnya video, bisa masuk nggak? Masuk nggak? Nggak ada suara, bisa masuk. Oh, yang itu ya. Nggak apa-apa deh, mungkin ya nggak bisa. Ini nanti kalian bisa lihat di link-nya itu ya. Saya kasih link-nya. Apa, YouTube? Nah, itu. YouTube-nya itu saya puter di sini ya. Nah, sama kok, sama-sama. Saya juga cuma ambil di situ. Buat ini aja, buat diskusi aja. Jadi tak lanjutin tadi. Masih jalan lagi. Yang nggak bisa kedengeran mungkin bisa buka YouTube-nya sendiri, nggak apa-apa.
Silakan ya, habis nonton video. Silakan, ada yang mau menjawab? Si on ya, baik. Si, ada yang mau menjawab? Silakan dong. Ini ada nilai keaktifan. Anda ada sukarelawan. Soalnya yang ini nggak ada nilai ini, nanti nilainya udah masuk nilai tugas yang setelah ini. Itu silakan, ada yang mau menjawab yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertanyaan ada tiga, silakan. Saya buka. Ini udah dapat reward point. Silakan. Ada yang mau mencoba untuk kelas A? Silakan. Yang pertama tadi aja sih, cuman ngejelasin konsep sikap itu apa, kepuasan kerja itu apa. Kemudian di pertanyaan yang kedua, ini terkait sama video kita tadi ya, Starbucks ya. Starbucks itu gimana ini? Job attitude dalam kaitannya tadi ada kepuasan kerja, job satisfaction di Starbucks tuh kayak gimana? Terus selanjutnya ada pertanyaan ketiga, faktor apa yang mempengaruhi? Nah, kita kan tadi udah belajar ya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, salah satunya apa? Mungkin yang bisa disampaikan dari ini, Starbucks. Kita kan udah nonton video. Oke, gimana teman-teman dari kelas A? Silahkan. Ada? Lumayan loh poinnya. Kalau yang ini udah nggak dapet poin, jadi nanti kalau tugas semuanya sih, jadi wajib untuk ngerjain. Karena kan yang kemarin ada yang mungkin belum ikut, nah ini bisa nanti ada di tugas. Ini yang latihan ini untuk keaktifan. Keaktifan. Silahkan, ada. Ada. Sepi-sepi ini kelas A. Nggak apa-apa. Silahkan, apa namanya, sampaikan pendapat kalian tadi udah nonton video. Mungkin ada yang tadi ya, nggak ada suaranya tadi, bisa nonton di YouTube. Ada linknya tadi. Gimana, teman-teman? Waktu kita nggak banyak loh. Saya sambil ngecek yang presensi ya. Ini maaf ya layarnya, saya cek yang presensi dulu. Silahkan Anda yang mau coba jawab untuk latihan kita. Saya ngecek presensinya juga dulu. Gimana, waktu kita nggak banyak dulu. Saya juga nanti masih bahas yang kemarin ya, utang saya untuk pembahasan dari latihan yang kemarin. Nanti kita bahas sedikit sebentar. Cuma nilainya belum saya selesaikan karena ngoreksinya belum selesai, mau saya recap sama yang kemarin yang pada nyobain apa ini Myers bikin indikator MBTI MBTI lah. Ini masih baru hadir 32, ada 6 yang problem tadi. Siapa ya? Mbak Hoiria, Mas Lutfi. Coba ya, Mbak Hoiria. Mbak Hoiria. Mbak Hoiria udah masuk. Terus, Mbak Hoiria udah masuk. Ini Mas Lutfi. Silahkan lu tadi yang... Mas Lutfi ini ya. Mas Lutfi ini ya. Mas Lutfi Windu Rizkia ya. Saya presensikan ya, sudah masuk ya. Ya, Bu. Oke. Terus Mbak Eliana. Ada yang lain yang mau ini menyampaikan jawabannya? Mbak Eliana Sachi sudah. Mbak Eliana Sachi sudah masuk presensinya. Terus ada Pramus, Mbak Pramus Arina, Mbak. Mbak Prameswari Nanda sudah ya, saya masukkan presensinya. Kemudian ada ya, sama-sama Mbak, ada Mbak Revi. Mbak Revi, Mbak Revi itu yang mana? Iya ini, sudah masuk ya, sudah ya,
presensikan Mbak Revi, terus Mbak Fadila. Fadila. Ini Mbak Fadila sudah masuk ya. Kita cek, kita. Ada yang mau coba? Tinggal berapa menit lagi loh. Wah sayang, nggak ada yang dapat. Saya mau coba. Ya silahkan Mbak. Bu, saya belum. Ya, ini siapa dulu? Saya absennya Rizka Bu, belum. Oh, Mbak Rizka. Mbak Rizka itu yang mana? Mbak Rizka Septiana ya? Oke. Okay. Iya. Oke, berarti cuma tinggal satu. Ya, silahkan tadi yang mau cobain jawab, Mbak. Iya, Bu. Saya maaf, Bu. Bisa dikembalikan ke slide pertanyaannya. Ya, ini tinggal satu ya, yang Alfa. Oke. Silahkan, Mas Agung Prayogo. Nah, ini ya pertanyaannya, Mbak. Silahkan, oke. Yang mau coba yang mana? Yang ini sih, Bu. Yang sebentar, Bu. Ini Mbak siapa dulu? Tak catat. Lalu Lasnov Bu. Ya? Saya Lulas. Ini apa namanya? Ini ya apa namanya? Takutnya saya salah apa namanya namanya diketik di chat ya Mbak. Takutnya saya salah. Iya Bu. Bentar. Silakan nanti diketik di chat atau mau jawab dulu? Iya jawab dulu Bu. Oke. Ini ya silakan mau yang mana dicoba dulu. Karena soalnya yang ini nggak ada ribut. Nah, ini salah kata, satu kan ya Bu ya? Monggo. Mau semua juga boleh sih, nanti poinnya dipek semua. Temennya soalnya sepi-sepi sih, saya boleh-boleh aja kalau mau semua. Dapat semua deh poinnya Mbaknya. Boleh mungkin lah. Question 3 ya Bu. Silahkan Mbak. Ini menurut saya ya Bu, kalau salah tolong diulangin. Nggak apa-apa, kita kan diskusi open discussion, silahkan. Iya. Kalau faktor apa? Dari yang kita pelajari tadi, misalkan Mbak bisa kategorikan di mana? Yang video, berdasarkan video Starbucks itu kan, Bu. Iya. Kalau menurut saya dari manajemen sama perilaku kita ke karyawan, Bu. Soalnya, ketika sebuah perusahaan atau sebuah pemimpin-pemimpin di perusahaan itu memperlakukan karyawan mereka dengan baik, nantinya dari karyawan itu akan memberikan effort yang baik juga untuk pelayanan ke customer-nya, Bu. Jadi, kita nanti bisa dapat keuntungan dari hal itu. Oke, bagus. Berarti kita tadi kan belajar ada beberapa ya. Nah, ini masuk yang mana, Mbak? Kalau Mbak sampaikan tadi manajemennya, coba ada kondisi, kepribadian, gaji, sama CSR. Masuk kategori mana? Kalau menurut saya ini masuk ke gaji ya Bu ya? Hah? Ke gaji? Sebentar Bu, maaf Bu. Ke manajemen tadi Mbaknya. Kondisi pekerjaan Bu. Nah, ya. Setuju, yeah. Setuju. Dari kondisi pekerjaan. Karena dia dari segi support dari apa Starbucks-nya ya? Iya. Yeah. Betul. Oke, bagus Mbak. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Silakan di ini Mbak namanya ya dimasukkan di chat biar takutnya saya salah tulis nama. Iya Bu baik. Oke, makasih Mbak. Mau coba lagi apa mau kasih yang lain? Teman yang lain. Boleh loh masih ada. Kalau yang mau ada. Ya silakan tuh dikasih kesempatan lagi. Silakan Mbak di apa ditulis namanya di chat ya. Takutnya saya salah ketiknya. Salah nulis namanya. Oh, udah, silakan masih ada yang lain. Nah, masih ada dua pertanyaan lagi. Soalnya yang ini saya nggak kasih latihan, jadi nanti langsung ke teman-teman tugas mungkin. Karena, apa namanya, ada beban tugas terstruktur ternyata untuk di perkuliahan dari dikti. Dan kemarin baru dapat pelatihan yang kemarin pekerti itu, dan disampaikan di sana ada peraturan yang mengatur terkait tugas terstruktur, jadi ada perubahan mekanisme yang saya coba untuk perkuliahan, ya mohon maaf ya kemarin yang saya sampaikan bahwa ada penyesuaiannya. Ini masih ada dua pertanyaan lagi, silahkan. Kita tuh udah nah, tinggal Prameswari mau coba. Silahkan Mbak. Nomor 1, 2. Coba yang 3. Tiga.
Tadi udah Mbak, yang tiga udah diambil, oh, karena kita cuma tiga ya. Jadi dari sisi yang nomor, oh atau mau nambah yang nomor tiga atau nomor, soalnya kan ini udah diambil nomor tiganya, ada tinggal satu sama dua. Atau mungkin Mbak punya gambaran lain? Ada gambaran, gambaran lain? Gambaran tentang Starbucks-nya atau pegawai di sananya gimana ya Bu? Maksudnya ini gambaran lain untuk faktor nomor tiga. Mbak mau sampaikan gambaran lain? Oh, aku punya, enggak, saya mungkin boleh deh, enggak apa-apa. Mbak, mau gambaran lain. Jadi, kan tadi kita, Mbak, apa, yang sebelumnya kan dari faktor yang satu. Nah, Mbak mungkin punya insight lain gitu. Faktor apa yang lain gitu. Boleh, silakan. Dari sisi apa? Jam. Dari, kalau misalnya menurut dari sisi apa? Apanya, kayaknya sama, lebih kalau sama, prefer saya satu sama saya dua. Sih, soalnya daripada nggak dibahas sih, soalnya dari satu. Kalau misalnya jawabannya sama loh, kalau misalnya Mbak kalau punya, misalnya saya coba nomor tiga dulu, boleh? Nah, boleh, tapi jawabannya jangan sama sama yang sebelumnya. Jadi Mbak harus punya preferensi jawaban yang berbeda. Nanti kalau misalnya gimana? Yang nomor tiga kalau misalnya sama coba saya ganti ya deh. Jadi biar teman-teman tahu banyak aspek gitu loh Mbak, saya pengennya. Jadi biar jawabannya itu enggak itu-itu terus, jadi ada oh saya ada persepsi yang lain. Nah, biar kita variasi jawabannya apa variasi pemahaman terkait faktor biar lebih banyak gitu sih. Tuh. Mbak nah, ada coba jawabannya. Nomor tiga dulu deh Bu, nanti kalau enggak kalau masih sama coba nomor dua. Oke, silakan. Kalau menurut saya kan itu kan faktor apa yang mempengaruhi kepuasan kerja atau kepuasan karyawan di Starbucks. Berhubung teman saya gimana? Emang ada yang kerja di Starbucks, jadi memang saya tahu Bu, di Starbucks itu beberapa, mungkin kurang nggak di semua Starbucks ini, yang saya tahu di Starbucks teman saya aja, dia itu biasanya itu untuk setiap karyawan itu dikasih benefit yang emang lumayan buat kayak, buat benefitnya buat ke karyawannya juga. Jadi waktu itu teman saya sharingnya sih emang setiap karyawan yang kerja di Starbucks itu bisa kayak buat resep menu atau dia bisa juga bisa dikasih gratis perharinya itu minuman Starbucks itu per orang dua kali. Dia boleh ngambil minumannya, boleh ngambil makanannya. Nah, di sisi lain dia bisa dapat benefit lebih kalau misalnya memang dia bisa nyipta kayak dia buat resep gitu loh Bu, kayak secret resep yang memang dia bisa promosiin ke teman-temannya juga. Istilahnya kalau misalnya saya kerja di Starbucks, terus teman saya ada yang datang, kita bisa ngasih free minuman ke customer yang emang kita kenal juga. Jadi kayak kita buat benefit dari pekerja dan apa customer-nya juga ini, lumayan baik ini sih. Ya, tadi. Berarti dari sisi apa Mbak? Mungkin benefit di sini maksudnya gaji itu bukan? Bukan. Dia bisa ke corporate sosialnya juga bisa Bu. Sama menurut saya kepribadiannya juga di sana juga lebih kayak diajarin gimana untuk welcome sama customer-nya juga gimana dia harus menanggapi customer-nya apa bagus. Aja apa yang tata-tata yang apa ya istilahnya kayak tata-tata etika gitu ya mungkin lho. Kayak ada kan sebelum masuk ke Starbucks itu ada pelatihan ya Bu. Nah di situ mereka dilatih untuk cara membuat kopi, cara menanggapi customer seperti apa. Nah kayak gitu. Oh maksudnya di sini tadi ya sebenarnya training. Ya. Ya. Cuman kalau masalah gaji. Gaji gimana? Kalau dari segi. Kalau masalah gaji sih saya cuman emang saya nggak menanya lebih dalam karena itu privasi yang ada kerja di sana kan Bu. Cuman emang sempat dikasih tahu gaji di Starbucks itu sesuai UMR dan dia memang bonusnya juga iya sih saya ada bonus dan ada benefitnya.
ada benefitnya okay. yang tadi saya bilang untuk okay. minuman atau makanan. Oke. Okay. Kayak gitu sih Bu kalau yang saya tahu. Oke, okay, bagus. Ada preferensi yang berbeda. Saya suka sih gitu. Jadi istilah biar enggak nanti kita cuma bahas satu ini aja, satu aspek aja, tapi Mbak bisa kasih gambaran yang beda buat teman-teman yang lain. Oke. Okay. Thank you. Ini mau coba lagi yang lain atau masih ada nomor 1, 2 mau dicoba lagi? Boleh dong. Tadi kayak kalau sikap kerja dalam kaitan dalam kepuasan kerja di itu menurut saya kan tadi saya juga udah bilang Bu dia di apa untuk dia melayani customernya juga dengan baik. Cuman kurang paham ya Bu kalau misalnya emang di luar Starbucks yang lain yang emang sempat ada kasusnya gimana kan saya kurang paham. Cuman sepengalaman saya yang emang saya selama membeli produk Starbucks tidak pernah ini sih maksudnya belum pernah dapat kesalahan atau belum pernah ya istilah kayak kesalahan dari tim Starbucks ya cuman menurut saya emang kalau misalnya pengaruhnya ada kesalahan gimana? Dari kayak misalnya kan enggak kayak, maksudnya pengaruhnya Mbak dari apa namanya sikap kerjanya dalam kaitan kepuasan kerja gimana si mungkin dari sisi Mbak lihat si karyawannya ngerasa gimana kepuasan kerjanya di Starbucks kalau yang saya lihat dari teman saya sih dia merasa enjoy sih Bu karena dalam teamworknya juga mereka bagus gitu. Oke, okay. sip. Oke, okay, udah diborong. Masih satu nomor 1 mau coba. Boleh. Mau satu dicoba. Ini cuma teori yang tadi. Cuma teori yang di depan saya sampaikan tadi loh. Bahkan saya takutnya gini, kalau teman-teman cuma belajar teori nanti ngantuk. Ya wes lah, jadi teori saya mix sama cerita, jadi ya maksudnya kasus gitu loh. Di CPMK-nya kan saya makainya akan teori yang menjelaskan gitu. Kemarin kan saya dapat dari Bu Sarah itu, kita campur ada real case gitu-gitu, jadi biar mereka lebih ini, apa namanya, tahu gitu. Mana? Ada? Nomor 1, mau sekalian? Konsep sikap dan kepuasan kerja dari karyawan ya Bu atau gimana? Enggak, konsep yang tadi sih Mbak yang dijelasin di PPT apa namanya presentasi sebelumnya. Konsep sikap itu apa, kepuasan kerja itu apa, sikap itu saya apa? Saya yang awal kurang memahami karena sinyal saya hilang-hilangan Bu lagi hujan di Bekasi ya? Petir. Oke, mau coba apa ini skip? Soalnya udah itu. Ada gimana? Coba dikasih ke yang lain aja deh Bu, nggak apa-apa. Oh, udah, oke. Okay. Berarti catat ya Mbak namanya di apa chatnya di chat kita kelas ya. Nanti okay, saya catat. Oke, terima kasih. Makasih juga ya sharingnya, seru banget ya. Iya Bu. Udah pengalaman langsung. Oke okay, deh, nggak apa-apa. Yang nomor 1 di save aja nanti juga buat tugas sih. Oke okay, nomor 1 ya. Nomor 1 siapa tadi? Yang Mbak Sania, nomor 1. Yang nomor 1 Mbak Lulasno. Nah, ini yang nomor 1 ya. Yang kedua Mbak Rameswari, benar ya? Yang tadi yang... Jadi yang Mbak Lulasno yang nomor 3 ya. Nomor 3, terus 3 dan 2 ya. Dan 2 Mbak Rameswari ya. Oke, kita lanjut karena waktu kita sudah selesai. Dan waktunya ini ya, pembahasannya kayak gini. Tinggal 10 menit waktu saya. Ya, tadi ya, nanti saya share kok, apa namanya, presentasinya. Jadi kalian bisa belajar yang sikap itu apa, kepuasan kerja itu apa. Kemudian yang ini ya, untuk tadi ya, makasih tadi sudah disampaikan dari teman-teman pandangannya kayak apa. Mungkin kalau sikap kerja di sini relatif ya. Ini kan tadi dia itu ini mengoperasikan cabang di seluruh dunia punya ini. Mungkin kalau secara positif mungkin karena kita ngelihatnya tadi real case ya. Kalau di karena di mata kuliah saya banyak mungkin kita ngelihatnya dari kasus ya. Jadi bisa lihat dari banyak perspektif beda kayak kalau misalnya kuantitatif hitungannya itu ya itu hasilnya gitu. Kalau ini kita bisa lihat dari banyak perspektif ya. Jadi kalau dari yang disampaikan tadi Mbak Rameswari tadi bagus. Jadi dari sisi positifnya dalam kaitannya job attitude ya. Dia punya Starbucks itu punya cabang yang banyak.
tetapi ternyata juga dalam kaitannya di sana keterkaitan sikap kerja dan job satisfaction-nya itu bagus. Meskipun dia punya turnover yang cukup tinggi ya, tingkat turnover-nya tinggi. Jadi relatif di sini saya maksudkan hal ini bisa positif dan juga negatif ya. Dia turnover-nya tinggi, tapi tadi dicontohkan tadi dari Bapak Maswari tadi, ternyata dia juga memberikan suatu job satisfaction ya, dari segi mungkin ada, ya oke gajinya UMR, tapi kan nanti ada benefit, ada suatu penghargaan tertentu, ada training-training tertentu yang diberikan, kemudian iklim kerjanya, nah tadi teamwork-nya bagus, gitu misalkan, gitu-gitu. Kemudian faktor, nah ini faktor tadi saya coba yang pertama ya tadi ya, terus dilengkapi lagi tadi. Jadi Mbak Lula Smart tadi kan ada faktor yang mempengaruhi nih kepuasan kerja ya. Kita tadi ada, nah ini kondisi pekerjaan dari segi manajemennya. Ini dia kebijakan praktik prosedur sikap kerja yang positif ya. Misalkan nanti ada semacam ini, dia ada paket asuransi, jadi ada asuransi kesehatan. Nah, yang kalau yang di buku ada sih cerita di buku itu tentang Starbucks tadi. Jadi dia memberikan asuransi kesehatan untuk para part time job yang ngambil part time, kerja part time nanti ada selama 3 bulan. Jadi ada memberikan suatu asuransi, paket asuransi. Kemudian ini pergantian uang sekolah juga kesempatan promosi. Jadi dari segi manajemennya memberikan support yang bagus untuk para pekerjanya atau karyawannya ya. Kemudian ada analisis prediktif. Jadi ada yang lokasi yang kekurangan staff, nanti bagaimana bisa dikondisikan, di mana yang kekurangan nanti bisa ditentukan supaya tidak terjadi kekurangan staff gitu. Terus tadi ya ada aspek-aspek juga yang disampaikan yang lainnya tadi ya. Dari sisi kita lihat tadi ya ada kepribadian tadi ya, mungkin ya mau coba disampaikan dalam kaitan nanti ya, ada pelatihan yang diberikan yang nanti akhirnya membentuk suatu kepribadian tertentu, jadi mereka bisa memberikan pelayanan yang baik untuk customer. Terus corporate social responsibility tadi mungkin terkaitannya bisa, ini tadi ya, bisa kasih free beverages tadi ya, seru juga sih ceritanya. Kemudian gaji mungkin secara UMR sama, tapi dia memberikan benefit-benefit tertentu gitu. Oke, gitu ya. Terus ini bahasannya tadi, terus bentar. Nah, ada pertanyaan yang lain? Soalnya saya ada ini ya, ini ada tugas. Tugasnya sejenis sih sama teman-teman yang tadi kita bahas sama teman-teman yang lain tadi. Jadi di sini tugasnya tadi ya, yang konsepnya nanti kan saya ada presentasinya juga. Tadi yang mungkin ketinggalan atau koneksinya nggak bagus, konsep ini cuma ngelihat aja sih apa itu sikap, apa itu kepuasan kerja gitu. Coba kalian jelasin. Kemudian ada juga di sini tadi ya, kalian jelaskan ini dalam kaitannya sebentar. Nah, di sini sikap dan kepuasan kerja. Jadi teman-teman nanti silakan untuk tugas keempat ini wajib ya semuanya. Jadi bukan keaktifan, tapi karena aturan dari Dikti itu ada penugasan terstruktur yang banyaknya 60 menit kali jumlah SKS, maka kita kan tadi udah coba bahas pakai latihan. Nah, ini coba kalian coba sendiri, tapi case-nya kalian boleh cari sendiri. Tapi kecuali Starbucks ya, Starbucks-nya udah nggak boleh diambil. Kalian boleh ambil contoh perusahaan yang lain untuk dianalisis untuk dari sisi job satisfaction-nya kayak apa. Bebas, kalian set sendiri, silahkan. Kemudian yang nomor 3, kalian analisis faktor apa yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kita kan tadi belajar ada 4. Nah, itu bisa kalian kategorikan seputar itu. Tuh, dari faktor-faktor itu. Mungkin bisa nambah lagi, itu nggak apa-apa. Atau mungkin kalau bisa lebih baik dikategorikan keempat itu, tapi seumpama misalnya nggak masuk keempat, nambah lagi nggak apa-apa. Jadi ini set tergantung yang ini ya, yang kedua ya. Kedua, kalian set perusahaan apa, nah ini faktornya kalian analisis berdasarkan perusahaan di jawaban nomor 2. Ini bebas, kalian tentukan sendiri. Hampir sama kayak tadi, cuman kalian sampein aja persepsi kalian gitu. Terus ini bukunya, kemudian saya ada utang untuk bahas ya, yang kemarin. Tinggal 4 menit saya, bentar, dapat aja sih. Ini pembahasan dari yang kemarin ya, kasus kita tentang Apple.
saya belum selesai ngoreksinya, tapi saya udah lihat beberapa jawaban dari teman-teman, bagus sih. Di sini saya cuma ngelihat teman-teman untuk menyampaikan ini aja sih, persepsi kalian aja, karena di pelajaran kita kayaknya semuanya tentang ini ya, nggak kuantitatif gitu. Jadi semua semua pendapat, yang penting itu ada argumennya, ya oke, okay, nggak apa-apa, nanti kita lihat gitu. Oke, okay, ya mungkin secara umum saya coba bahas. Nah, di sini pro dan kontra kemarin ya, ambil tenaga kerja dari luar ya, dari di luar US. Nah, di sini kalau pro-nya itu tentunya ada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Kelebihannya tenaga kerja dari luar negeri itu ternyata lebih fleksibel, rajin, bayarannya pun lebih murah. Ini hal ini tentunya lebih menguntungkan ya dari segi perusahaan ya, karena disampaikan sendiri di artikel bahwa ternyata ini AS itu atau US itu berhenti menghasilkan orang-orang yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk di Apple. Sedangkan di China sendiri ya menghasilkan ini ya, tenaga kerja yang memiliki fleksibilitas untuk proses manufaktur yang jauh lebih baik. Untuk cons-nya atau kontranya, kontranya tentunya akan ada peningkatan angka pengangguran ya. Nah, tenaga kerja yang dengan keterampilannya minim itu biasanya bisa punya potensi kehilangan pekerjaan. Untuk implikasi politiknya, mereka itu tentunya akan ada ketegangan ya mungkin ya, karena dia harusnya US ya ambil sendiri yang lokal ya, tapi dia malah ambil dari karyawan di luar. Hal ini tentunya mungkin akan menciptakan ketegangan. Nah, seperti itu. Karena dia ada alasan bisnis ya untuk meningkatkan keuntungan. Selanjutnya untuk nomor 2 kemarin ini ya, punya tanggung jawab moral, apakah Apple punya tanggung jawab moral? Nah, ini di sini tentunya karena setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan keuntungannya. Nah, ini ternyata kan memperkerjakan tenaga dari luar ini tentunya lebih murah ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus lihat kayak nationality, rasa kebangsaan atau kepedulian terhadap bangsanya dari segi moral. Kalau saya sih melihatnya sebenarnya ini dari aspek mungkin ada aturan tertentu yang mengcover. Kalau di AS kita nggak tahu ya, tapi kayak di Indonesia sendiri kita sebaiknya juga mengedepankan tenaga lokal sendiri. Karena masa masyarakatnya sendiri nggak punya pekerjaan, kelaparan, kekurangan ini kan. Sedangkan kita malah menerima misalkan tenaga kerja asing gitu dari China misalkan, nah itu kan banyak kan ya, malah ilegal gitu-gitu, padahal di negeri sendiri masih banyak yang membutuhkan. Hal ini tentu menjadi pertimbangan juga, apalagi mungkin para pimpinan perusahaan itu sendiri adalah orang lokal gitu loh. Kalau dari aspek karyawan internasional tentu ini tidak menjadi problem bagi mereka ya, dalam kaitannya ini apa memperkerjakan yang dari lokal. Kemudian untuk bagaimana menghindari diskriminasi di tempat kerja, menarik sih kemarin beberapa saya lihat gitu. Nah, mungkin saya cover di sini untuk bisa ini langkah-langkahnya, pertama fokus pada keberagaman. Jadi bagaimana menciptakan iklim tempat kerja yang beragam ya, bagaimana membantu ini mencerminkan keberagaman. Jadi dari rekrutmen tapi juga dia mengelola keberagaman tersebut di dalam organisasi. Selanjutnya ada mendidik, ada pelatihan keberagaman yang dimana termasuk ini menghindari diskriminasi. Nah, diskriminasi itu dari hal kecil ya, mungkin komentar-komentar kecil pun sebenarnya sudah bentuk diskriminasi. Sampai promosi itu pilih-pilih, nah itu juga udah diskriminasi. Kemudian ada ini, tulis dan tinjau kebijakan, ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk anti-diskriminasi. Sehingga di sana nanti diharapkan untuk memastikan bahwa toleransi itu tetap dijunjung tinggi. Kemudian ada membangun tim untuk lebih mengenal. Nah, di sini tim itu mungkin lebih mengedepankan tadi ya, keberagaman. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi ini misalkan nanti ini mendorong komunikasi yang terbuka. Jadi karyawan merasa aman untuk mendiskusikan kalau ada kondisi-kondisi diskriminasi yang terjadi. Jadi mereka aman untuk menyampaikan hal tersebut. Oke, saya udah lebih 1 menit ya. Untuk perkuliahan saya kira cukup. Untuk materinya nanti saya sampaikan ya di apa namanya, di apa, di LMS kita ya, materi sama ininya, materi kita sama ini recording yang kemarin juga belum saya ininya, belum saya upload recordingnya. Terus ini ada Mas Agung Prayogo, ini emang nggak hadir ya. Ini yang tadi, dari yang hadir,
Ini 35 enggak ada ya? Oh ya, sepi-sepi aja. Ini enggak ada konfirmasi ya berarti. Oke, kita dari ber-38 yang alfa 1. Kemudian nanti silakan dicek di LMS ya untuk materinya sama tugasnya ya. Tugasnya ini sifatnya lebih ke wajib ya, yang ini karena ada penugasan sesuai aturan Dikti. Oke, nanti saya share di apa namanya LMS. Mungkin buat teman-teman tadi yang belum sempat ikut latihan, nah itu bisa di situ. Terima kasih ya atensinya buat tadi yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini, termasuk yang sudah apa berani volunteer untuk menjawab pertanyaan juga. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya sudah lebih 2 menit. Ada kekurangan dari mata kuliah saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Saya mau tutup nih. Ada pertanyaan? Saya kira cukup ya. Sudah ya? Oke. Terima kasih atas atensinya. Saya mohon maaf ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga, Mbak.